12 negara peserta Asian Games ke-18 tahun 2018 cabang olahraga kano slalom mengikuti latihan bersama di Bendung Rentang, Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Latihan bersama ini terbagi dalam 4 sesi dengan rentang waktu masing-masing atlet mengikuti latihan 1 jam lamanya. Untuk latihan sesi pertama diikuti oleh negara Cina, Uzbekistan, dan India. Namun hingga injury time pukul 9 yang ditentukan oleh panitia, untuk atlet kabur kano India tak kunjung datang. Sedangkan untuk sesi kedua diikuti oleh negara Indonesia, Korea, dan Kazakhstan. Untuk sesi ketiga diikuti oleh negara Thailand, Taipei, dan Kyrgyzstan. Lalu sesi keempat diikuti oleh atlet kano Jepang asal Iran dan Malaysia. Sesuai official training schedule Asian Games tahun 2018, grup 1 dengan estimasi boat 14, grup 2 estimasi 13 boats, grup 3 estimasi 13 boat, dan grup 4 13 boats. Latihan bersama ini akan berlangsung hingga Minggu dan Senin, sedangkan pada tanggal 21 akan berlangsung perhelatan kano slalom Asian Games ke-18 tahun 2018. I think the venue is very good. It looks like simple, but really it's not very simple, like it looks like. So, and water and weather are good. Okay. Organizing committee, organizer, okay. Get a good preparation for this racing. Okay. Yeah, it's very good. Готовимся на Азиаскин, сейчас будет, можно на Russian? Russian. Oh, okay. So, as long as you Indonesia, how you feel? This is like what you expect Indonesia, like all the competition area. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.